dan seterusnya Allah memberi peringatan kepada orang-orang kafir dalam ayat yang lain, surah yang lain. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru al-yawm innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Surah At-Tahrim ayat 7. Maksudnya, wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur, yakni alasan, pada hari ini, pada hari kiamat. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Balasan neraka ini mengikut apa yang kamu buat di atas dunia. Dalam Quran bukan sahaja ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman. Dalam Quran juga ya ayyuhallazina kafaru, wahai mereka yang kafir, mereka yang melawan. Allah Ta'ala sudah memberi peringatan di atas dunia ini melalui Nabi dan Rasul, yang akhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tahu benar dan amanahnya. Mereka tengok Nabi sejak dari kecil dilahirkan, tak pernah bohong. Mereka lihat sendiri Nabi-Nabi adalah orang yang akhlaknya mulia. Nabi Adam, Nabi Nuh, semua Nabi-Nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan benar, amanah, bijak, cerdik, diturunkan pajina Al-Quranul Karim, diletakkan di negeri yang tak ada sekolah, negeri yang tak ada tempat belajar, dilahirkan dalam keadaan buta huruf, tak tahu membaca, tak tahu menulis, diturunkan Al-Quran, ilmu, penuh ilmu dalam Quran itu. Sebaik saja diwahyukan, Nabi ingat Quran itu serta-merta, disaksikan oleh mereka, disaksikan oleh mereka yang ahli dalam ilmu bahasa Arab, ilmu berbagai bahasa. Quran ni bukan karangan manusia. Manusia tak mampu nak buat macam Quran. Menandakan benarnya firman Allah Ta'ala, disebut ayat-ayat segala-galanya dalam Quran. Disebut cerita-cerita zaman dahulu dalam Quran adalah benar. Cerita Fir'aun, cerita Namrud, kaum Ad, kaum Samud, kaum-kaum yang lain yang dibinasakan oleh Allah. Di mana Nabi Muhammad SAW tidak pernah melancung ke negeri itu, tak pernah pergi ke negeri itu. Seluruh dunia menyaksikan apa yang Quran beritahu adalah betul dan benar. Digalinya danau, dijumpai negeri-negeri zaman dulu yang dibinasakan oleh Allah, menandakan cerita Quran adalah benar. Quran menceritakan berkenaan dengan langit, angkasa lepas, bulan, bintang, matahari, cakrawala. Quran menceritakan peredaran matahari, peredaran bulan, cakrawala. Hari ini ahli-ahli sains menggunakan teropong, alat yang paling dekat untuk melihat peredaran bulan. Banyak ahli-ahli sains zaman dulu yang menyanggah Al-Quranul Karim, mengatakan Quran tidak betul, Quran tak benar. Antara contohnya, Quran mengatakan dalam surah Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari bergerak mengikut tempat yang ditetapkan oleh Allah. Dahulunya ahli-ahli pala, ahli-ahli sains mengatakan matahari tetap tidak bergerak, hanya cakrawala yang ada keliling dia bergerak, matahari tak bergerak. Mereka menafikan Al-Quran Al-Karim. Hari ini mereka menggunakan macam-macam alat, mereka dapati benar matahari itu bergerak, mengikut kawasan yang ditetapkan oleh Allah. Dari mana Nabi Muhammad belajar ini semua? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah cerita zaman dulu benar, cerita tentang langit, matahari dan bulan adalah benar, mengikut kajian ilmu yang ada pada hari ini,
Bahkan banyak mereka yang mengkaji Al-Quran dengan ikhlas. Ada sahaja yang mengkaji Al-Quran dengan ikhlas. Masuk Islam. Masuk Islam. Menyerah diri, Quran adalah benar. Maka begitulah cerita syurga, cerita neraka. Semua cerita hari kiamat adalah benar. Yang wajib kita percaya. Di mana Quran dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membaca Quran. Sahabat-sahabatnya menerima Quran itu. Diriwayatkan oleh para ulama. Dihuraikan oleh Nabi. Para sahabat menghafaz apa yang Nabi huraikan. Ulama-ulama meriwayatkan. Ada riwayat yang mutawatir yang ramai meriwayatnya, bukan seorang meriwayatkannya. Ada pun riwayat ahad, riwayat seorang saja, itu dhaif. Tak dinafikan dhaifnya, lemahnya. Mengengkar hadis ahad tidak jadi kafir. Tetapi mengengkarkan Quran, mengengkarkan hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang ramai jadi kafir. Kerana perkara itu adalah benar. Dia antaranya ialah perkara neraka. Neraka diberitahu oleh Al-Quran Al-Karim. Beritahu oleh kitab-kitab zaman dulu. Nabi-nabi zaman dahulu. Hadis yang riwayat-riwayat mutawatir. Menceritakan. Termasuk dalam perkara rukun iman. Neraka itu telah pun ada. Dan Allah mengekalkannya. Neraka sedia ada. Allah mengekalkan neraka itu. Kekalkan. Dan tersedia neraka itu. Memang neraka itu ada. Disaksikan oleh Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj. Dan ahli-ahli sains yang mengkaji bumi pada hari ini. Mendapati bahawa di dalam perut bumi yang besar ini. Ada lautan api, lautan gas, bukan sahaja minyak, api, gas, belerang, semuanya ada belaka. Itu sebahagian daripada neraka. Yang lain ada lagi. Ahli-ahli sains mengaku bagaimana bahan-bahan itu ada di bawah perut bumi. Disaksikan. Di bawah lautan, ada lautan laut, ada lautan api, lautan gas, bukan sahaja minyak. Yang diteraka termasuk api, lautan dalam perut bumi tempat kita berada ini. Boleh berlaku gempa bumi, boleh berlaku macam-macam. Maka jangan pelik, neraka itu ada. Firman Allah Ta'ala, Waji'a yawma idhin bijahannama yawma idhin yatazakkarul insan wa anna lahu dhikra. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Surah Al-Fajr ayat 23 hingga 24. Maksudnya, dan pada hari itu, pada hari kiamat itu, dibawa neraka Jahannam. Pada hari itu ingatlah manusia perbuatan jahat mereka, akan tetapi tidak berguna lagi. Dan ada yang berkata, alangkah baiknya aku dahulu mengerjakan amal yang soleh, amalan soleh untuk hidupku ini. Di mana Quran menceritakan peristiwa benar yang berlaku pada hari kiamat. Di atas dunia ini mereka buat main-main tentang cerita neraka ini. Mereka buat main-main bila sebut neraka. Ada yang tak percaya dengan neraka ini. Bila mati jadi tanah, habis, tak ada apa-apa. Buatlah sepuah-puah di atas dunia ini. Allah menceritakan berlakunya kematian, dimakikkan semula, ditunjukkan neraka itu. Pada hari itu orang-orang kafir akan menyesal, akan menyesal. Mereka menyaksikan rupanya betul neraka itu ada, betul ada sungguh. Alangkah baiknya kalau aku masa di dunia dulu mengerjakan amal yang baik. Tapi sesuatu yang tidak ada guna lagi. Orang-orang kafir akan dicampur ke dalam neraka. Wallahu a'lam.